Ya, ini saya akan mencoba rendemen dari padi Sikupai. Sikupai ya, U12. Ini belum siliran, ini langsung dari apa namanya? Selepan kemarin saya apa namanya? Langsung saya masukkan, belum saya silir. Nah, ini tadi lihat. Ini satu karung ini beratnya berapa? Nanti dapatnya beras berapa kilo? Ya coba ini saya timbang, ini timbang digital bisa dilihatkan ini. Coba ini. Ya, itu 48,79 kilo. Nanti dapatnya berasnya berapa dan teksturnya kayak apa berasnya? Nanti saya lihatkan dan dapatnya berapa kilo. Yuk, lanjut aja ke penggilingan padi. Dari segi berasnya bagus ya ini. Ini saya ambil keluar. Enggak ada putih-putihnya. Nanti dapatnya berapa kilo? Lanjut aja ke penimbangannya ya. Ya, ini sudah tadi ya, sudah melalui proses penyelepan tadi.
digiling jadi beras. Bisa dilihat berasnya kayak apa. Ini nanti saya timbang. Terus nanti belajaran. Iya, ini saya timbang dulu aja. Tadi dari berapa kilo dapatnya? Nih, tadi lihat 29,58 kilo ya, kayak gitu. Berarti nanti persentasenya bisa dilihat di tulisan di bawah ini ya, bisa dilihat nanti. Ini bisa dilihat berasnya kayak apa. Tadi sudah saya lihatkan kan, tapi kan kalau belum lihat apa namanya full. Nah, kita lihat ini. Nah, ini kecil-kecil bagus kok kelihatannya. Oh, ini panjang ya, untuk teleh putihnya ini ada telehnya apa enggak, putih-putihnya. Nah, ini ya tetap ada tapi kecil. Tapi ini kalau menurut saya sih ulen ya, kalau untuk nasinya menurut saya. Tapi nanti kayak apa nanti bisa dilihat aja saat untuk nasinya, untuk review nasinya si Gobai U12 kayak apa. Ini panen MT3 kemarin ya, kayak gitu. Dapatnya 29,58 kg. Yang tadinya berapa, nanti persentasenya berapa bisa dihitung dilihat di bawah ini tadi. Ya. Ya. Kalian diberikan kesehatan selalu, diberikan hasil panen yang melimpah. Saya doakan semua diberikan kesehatan dan panen yang melimpah ruah. Salam hebat, salam pemuda petani Indonesia hebat. Maju terus petani Indonesia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.